teman-teman, masih bersama saya Haposan Panggabean. Semoga di hari ini kita semua sehat selalu, selamat beraktivitas, dan semoga di dalam lindungannya. Di sini kita lagi berada di daerah Mahato ya. Lihat satu unit truk Isuzu yang masuk ke rawa-rawa. Ini rawa-rawa bekas galian ekskavator ya. Ini truk ini mau ngantar apa ya, pasir, tapi salah alamat sehingga masuk jalan ini dan melewati jembatan, dan sehingga jembatannya ambruk. Begini situasi truknya, truk Isuzu, dan ramai bocah-bocah di sini mau nengok situasi keadaan. Dan bahkan orang tua juga melihat keadaan ini ya. Seperti ini keadaan truk Isuzu, ban ke atas terjungkil alias terguling. Ini jembatannya jembatan kayu sehingga ambruk, tidak bisa menahan beratnya truk ini ya. Kejadian ini terjadi tadi malam, tengah malam ya, sehingga mereka tidak melihat situasi keadaan jembatan ini, apakah layak untuk dilalui atau bagaimana, sehingga mereka terjungkil balik ke bawah paret ini ya. Ini paret perkebunan galian ekskavator. Dari informasi yang kita dengar, truk ini akan dievakuasi besok karena hari ini sudah mau menjelang malam dan sudah sore. Apabila tidak halangan, kita akan menyaksikan proses evakuasi ini besok ya. Dan tetap setia di channel YouTube Haposan Panggabean. Ramai anak-anak yang mau menyaksikan truk yang terbalik ini masuk paret. Dan buat para pengendara, tetap waspada di saat berkendaraan, utamakan hati-hati karena keluarga menunggu di rumah. Beginilah keadaan truk ini, terlihat dari seberang ini, dari seberang paret. Bannya bisa diputar enggak ya? Bisa. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. See you next time. Bye bye. Putar guys, putar guys, putar, putar. Putar guys.
Tancap gas, guys. Tancap. Jangan turun semua, nanti tenggelam mobilnya. Awas jatuh, nanti kena cucuk kayu itu. Ada hantunya situ tuh, Om. Becak mau lewat. Wis, selamat. Semakin ramai yang menyaksikan truk yang terjatuh ke parit ini.